Iya. Bunda sama Om Gio pertama kali ketemu di mana? Di kampus. Minimarket. Kampus. Minimarket, Davina. Enggak, kampus aja. Minimarket. Pengen seblak nih. Seblak? Masih pagi kali, Nin. Itu juga kentang goreng belum lu makan. Ya gak apa-apa lah, kan pengen juga sekarang. Lu ngidam ya? Di, amit-amit ya Allah. Mulutnya si Gio bangke banget. Maaf. Nin. Ini lagi anak kenapa? Kamu lihat kamu Spanyol aku gak? Hah? Kamu kan sastra Inggris, kenapa nyariin kamu Spanyol? Iya, gak apa-apa, emang aku suka aja, masa gak boleh? Soalnya di rumahku gak ada, di tas aku juga gak ada. Terus kenapa panik kayak gitu, kayak nyawa aja yang hilang? Ngomongnya, tak kasih seblak juga nih. Kebetulan nih, lagi pengen seblak. Apa? Iya, Dap, kenalin nih temen aku. Dia senior di kampus kita. Davina. Iya. Tahun berapa, Kak? Tahun ini, 2018. Soalnya jarang lihat. Iya, emang aku lagi nyelesain TA. Davina ya? Iya. Ini siapa ya? Gio. Sibuk nggak? Tau nomor aku dari siapa? Nina. Muchas gracias, amigo. Terakhir dong, kan udah dicobain. Iya, iya. Sama kan? Beda kalau minta sama punya sendiri. Segini banyak penduduk Bandung, kira-kira siapa yang bakal jadi jodohku nanti? Emang kamu yakin jodoh kamu orang Bandung juga? Jangan-jangan jodoh kamu orang Medan, ayo. Ya udah, aku aja kalau gitu. Biar kamu nggak capek-capek. Enak juga ya begini. Nggak perlu repot-repot nembak, udah ditawarin. Perkembangan zaman, tahu. Tunggu aja. Nanti aku bakalan repotin kamu dengan hal-hal yang lebih penting. Impresionante. Kamu emang suka bahasa Spanyol juga? Ya, aku suka-sukain. Soalnya kamu juga suka sih. Lagi. Selindu sudah ku tahu.
Baca nasib dari garis tangan. Ya gak bisa lah. Emang aku dukun. Ya tapi aku yakin sih, kalau garis hidup tangan aku pasti berhubungan sama garis hidup kamu. Kenapa Dap sakit? Kok lemes? Agak pusing sih. Kamu makannya nggak bener sih, enterwin itu. Enterwin? Sakit apa tuh enterwin? Masuk angin. Anjir, kirain apaan. Tapi kan obat masuk angin kita habis, Beb. Beliin. Muka miskin gak usah manja. Gigi. Ya ampun. Makasih sahabat aku. Sayang, maaf ya, kamu jadi lama nunggu. Enggak, gak apa-apa kok. Aku baru setengah jam keluar sini. Iya, soalnya tadi aku habis bikin paspor. Hah? Paspor? Paspor buat apa? Aku bakal pergi ke Singapura, Dap. Aku dapat kerjaan di sana. Aku seneng banget. Akhirnya pekerjaan yang aku impiin ada di depan mata. Aku berharap dengan bekerja di sana bisa jadi jembatan aku untuk meraih cita-cita aku. Tapi kamu gak usah khawatir. Kamu yang sabar nungguin aku ya. Aku bakalan tetap ada buat kamu kok meskipun kita jauh. Karena cuma jarak kita aja yang jauh. Hatiku tetap di sini kok sama kamu. Terus nanti kalau aku udah sukses, aku udah mapan, aku pasti bakal kembali buat lama kamu. Kamu percaya sama aku kan? Terus nanti kalau aku udah banyak uang, kamu gak usah lagi repot-repot nungguin kiriman dari tante kamu. Semuanya aku yang tanggung. Ya? Yeah. Sayang, kamu gak seneng? Aku seneng kok dengar kabar ini dari kamu. Aku juga bakalan nungguin kamu. Aku juga bakal selalu doain kamu. Semoga kamu bisa sukses sampai akhir. Oh iya, tadi kamu ngomong apa? Katanya udah mau diobrolin. Enggak, itu cuma alasan aku aja biar aku bisa ketemu sama kamu. Soalnya akhir-akhir ini kan kamu sibuk terus. Sampai kamu lupa sama aku. Maafin aku ya. Karena sekarang semua keperluan aku udah beres. Aku mau sebelum aku pergi, kita manfaatin waktu yang ada. Gimana? Andai aku tahu dari awal tentang Gina, mungkin aku nggak akan kehilangan hal-hal penting. Hal apa?
Ya, melihat dan merawat Gina tumbuh. Belum terlambat. Gina itu masih gadis kecil. Masih banyak hal-hal lain dalam hidupnya yang bisa kamu lewatin bareng Gina. Benar juga. Aku gak mau melewatkan lagi masa-masa Gina berproses. Kebelet nih. Ya udah sana ke toilet. Gina juga gak bakalan tiba-tiba dewasa, cuma ditinggalin ke toilet doang. Ya udah aku ke belakang dulu ya. Mbak, lagi ngomongin Gina. Aduh, ya Bun. Sayang, Bunda pikir kamu udah bobo. Kamu ngoping ya? Dikit. Sini. Nggak ngantuk lagi? Enggak. Bunda mau tanya dong, kamu seneng gak liburan bareng sama Om Gio? Seneng dong, new experience. Pinter banget. Seneng mana? Sama Om Gio atau sama ayah? Gak bisa dibandingin dong Bun. Om Gio sama ayah itu punya caranya masing-masing untuk ngebahagiain Gina. Lagian ayah yang selalu ada buat Gina. Ya, silakan duduk. Di tempat ini, di tempat pertama aku menemukanmu. Kembali ku datangi tempat ini, tapi ku dengar. Kamu pegang sini biar aku bantu pindahin. Nanti Gina kebangun. Kebangun apanya? Orang Gina belum tidur. Alasan aja biar gak aku pindahin kan. Dulu cita-citaku adalah menjadi dokter yang sukses. Tapi sekarang arti sukses dan cita-cita itu hanya hidup bahagia bersama kamu. Amin. Makasih ya. Oh, kok makasih? Iya, karena kamu udah melibatkan aku di cita-cita kamu. Aku pun tersenyum dan ku genggam tangan lelaki di sampingku dan berkata lirih di dalam. Anak ayah udah pulang. Gimana? Seneng gak campingnya? Seneng dong. Ternyata camping itu seru ya, ya. Kok ayah sedih? Gina bisa bahagia tanpa ayah. Duh, my heart is broken. Ih, ayah mah lebay. Tapi kayaknya nanti kita harus camping lagi deh bertiga. Iya, boleh sayang. Sekarang kau mandi, terus istirahat ya, nak. Iya. Gio langsung pamit pulang kan ada urusan. Tapi dia titip salam dan ucapan terima kasih buat kamu. Iya, waalaikumsalam. Justru aku yang harus bilang makasih karena kalian udah sampai dengan selamat dan bahagia. Ya udah, sekarang kamu mandi juga, Gi. Mungkin ingin bertemu masih ada, ingin memeluk masih ada. Sayang kini tak pilihnya, oh mungkin saat hatiku masih sayang, salahku memutus cinta dan kini ku menyesal, rindu hanya di dalam.
Yah. Om Gio itu gak bisa main gitar loh. Gak bisa nyanyi juga. Gak keren. Setiap orang itu ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing, sayang. Iya sih. Om Gio itu pintar main terbak-terbakan. Tuh kan, ada kelebihannya. Kira-kira kekurangannya Gina apa ya? Nada mi amor, eres perfecto. Ya Allah, berikanlah Gina keluarga yang lengkap dan bahagia. Orang cinta tak harus memiliki, tapi bagiku membahagiakanmu harus berada di sampingku. Tapi itu dulu, sebelum aku tahu doa gadis kecilku. Tak perlu memilih, Davina, aku melepasmu karena cinta. Kenangan yang dulu kau lepaskan kini bisa kau peluk kembali. Sewindu sudah kau tak berada di sisiku, kau menghilang dari pandanganku. Tak tahu kini kau di mana. Yang buruk akan perlahan-lahan menjadi indah. Yang meninggalkan akan selalu dikenang. Yang ditinggalkan akan menemukan yang lebih indah.